Makanya kalau orang itu banyak hidup dengan Quran, semakin mengetahui rahasianya Quran. Sama seperti kita punya teman. Kalau kita berteman akrab, kemana-mana pergi bersama, duduk bersama, ngaji bersama, ngantuk bersama, itu biasanya saling curhat. Ada apa masalah-masalah pribadi sekalipun itu pasti diceritakan ke teman akrabnya itu. Karena duduknya sudah sekian lama. Tapi kalau ketemu sekali, apa ada orang ketemu sekali menceritakan urusan pribadinya? Enggak ada. Quran juga sama. Kalau kita ingin memahami rahasianya Quran, duduklah yang lama dengan Quran. Bacalah setiap hari. Memprogram bagaimana kita memahami rahasia-rahasia Al-Quran.